Di pekan ke-18 PRI Liga 1 musim kompetisi 2022-2023 sudah dimulai. Baru Putra melakukan kick off tadi. Saya juga ingin menyapa beberapa fans atau penonton yang ada di Jakarta. Yang sebenarnya tidak perlu. Betul. Jadi pemirsa, kalau sulit balik badan, ya back pass saja. Berarti memang di belakangnya banyak pemain yang jagain. Oh, Rafael! Hampir tadi penyelamatan yang luar biasa dari Miswar Saputra. On target kedua dari Madura itu ya. Walaupun masih terlampau tajam. Ini kita lihat bagaimana pressing yang dilakukan oleh Rafael. Betul. Salah satu penyelamatan yang sangat baik di pertandingan kali ini oleh Miswar ya, Subi. Iya, sejauh ini memang beberapa kali save-save penting ya dilakukan oleh... Terobosan pada Ferdiansyah. Dibayang-bayang oleh Dodi. Ferdiansyah kirimkan umpan. Tidak ada pemain tadi di sana masih terlalu sayang, sayang. Bagaimana kinerja, bagaimana akselerasi yang dilakukan oleh Ferdiansyah. Diakhiri dengan bola-bola crossing. Tapi tidak... Fernanda Silva umpan jauh kali ini, pemirsa, kita lihat. Mengarah pada Dodi Alevan dan biarkan saja bola keluar. Hasilkan... tendangan gawang saja bagi Madura United. Ada penelitian bahwa liga sepak bola kita ini ternyata waktu efektivitas bermainnya hanya sekitar 45 sampai 50 menit saja, Supri. Betul. Jadi cukup jauh dengan liga-liga yang populer ya. Iya. Di Eropa artinya memang terlalu banyak bola yang keluar, pelanggaran yang terjadi seperti itu. Betul. Dan kita bisa membayangkan setiap pemain berapa kali mendapatkan sentuhan bola. Iya. Nah ini menarik nih kalau kita bicara berapa kali pemain menyentuh bola dari usia muda itu sebab tadi bisa dilanggar. Dan tendangan bebas kali ini untuk Barito Putra tentu saja. Selamat Budiono. Ya. Ini penampilan kelimanya ya untuk di Barito. Ya. Betul sekali. Bayu Pradana langsung angkat bola. Ditujukan tadi kepada Renan. Oh, berbahaya tadi hampir saja. Tendangan keras lagi. Bayu. Ya, kita lihat itu dia Selamat Budiono dan kali berbahaya Mike. Oh, hati-hati sikap. Oh, gaya turning yang sangat baik diperlihatkan oleh Rafael da Silva. Sudah sangat baik tadi keputusan yang dilakukan dan tendangannya walaupun masih lemah sangat merepotkan penjaga Miswar. Kita lihat Supri. Iya, bagaimana umpan yang baik juga yang dilakukan oleh Mike Ott ya. Dengan turning, dengan sedikit membalikan badan. Dan dia masih mampu untuk melakukan shooting. Tapi sayang shootingnya masih mengenai kaki kiri dari Miswar Saputra. Ya. Ini ketika terjadi gol, ini akan menjadi sebuah gol yang sangat...